Assalamualaikum, selamat siang sobat ngarit semuanya. Tetap semangat ya, masih di seputar tanaman untuk pakan kambing. Aktivitas siang hari ini kita akan ngarit daun singkong ya. Dan ini banyak sekali tumbuh liar ya, habis dipanen tumbuh tukulan ya atau anakan yang banyak sekali ya. Hari ini kita akan ngarit daun singkong. Oke, seperti ini banyak sekali teman-teman ya daun singkongnya. Dan ini sangat disukai sekali ya, sangat digemari sekali untuk kambing kita. Dan untuk tipsnya ya, untuk daun singkong ini biasanya itu kalau selesai ngarit itu bagusnya dilayukan dulu atau dijemur teman-teman ya, agar nanti konon katanya racunnya bisa steril teman-teman ya. Jadi lebih baik kita layukan dulu atau kita jemur. Ini banyak sekali ya. Oke, kita lanjut lagi ya ngaritnya. Dan ini sudah dapat ya, sekitar satu bentel ya, lumayan. Jadi untuk tanaman singkong ini bisa kita budidayakan sebagai pagar hidup teman-teman ya, di pinggiran atau di kita manfaatkan di lahan yang kosong selain buat sayur. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk pakan kambing ya, dan ini pertumbuhannya sangat cepat sekali dan sangat disukai sekali kambing. Dan untuk tipsnya sekali lagi ya, untuk daun singkong ini kita layukan dulu atau kita jemur ya, agar katanya racunnya itu bisa hilang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya. Sekarang kita waktunya pulang. Tetap semangat dan sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.